Okay, welcome back to Two Gen Reactions, everybody. Hope you're doing absolutely amazing out there, having a great day. Now I'm going to be checking out some more of the very talented Putri Ariani. Okay, now this one is titled Special Guest for Hafiz Indonesia. Okay, with English subtitles. That's good. So let's check it out. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Wow. Another song or no? Is there a song coming? Almarham Nabil Quran, Masya Allah. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam A'a. Ada Putri Ariani bersama kita. Boleh tepuk tangan untuk Putri Ariani. Masya Allah. Terima kasih. Jadi kalau dibacakan prestasi Putri Ariani itu luar biasa. Di tahun 2014 pernah menjadi juara Indonesia's Got Talent. Juara pertama, betul ya? Betul. Kemudian juga pencipta lagu. Kemudian terakhir ini yang menggemparkan dunia. Golden Buzzer di America's Got Talent 2023 dan menjadi juara keempat juga. Iya, Alhamdulillah. Putri, apa yang membuat kamu selalu semangat apa, Put? Karena Putri melakukan apa yang Putri sukai. Dan insya Allah Putri akan konsisten dengan apa yang Putri lakukan. Dan Alhamdulillah Putri juga bisa berdakwah bukan hanya lewat Putri baca Quran, tapi juga insya Allah lewat musik.
Ya betul. Berdakwah bisa dengan cara apapun dan ini adalah cara Putri Aryani. Boleh tepuk tangan. Oke. Kak Putri. Kak Putri boleh duduk di tempat yang telah kami sediakan dan nanti Kak Irfan minta juga mengetes buat teman-teman yang ada di hari ini ya. Oke, siap. Oke. Insya Allah siap. Kak Nabila boleh dibantu untuk Kak Putrinya. Oke. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Putri Aryani. Kalau ketemu Kak Nabila langsung pengen dikoreksi bacaannya. Nah, tadi bagaimana bacaan Putri? Masya Allah secara umum bagus ya Kak Irfan. Yeah. Dan takjub ya Masya Allah luar biasa. Pertemuan pertama tapi sangat bacaan Al-Qurannya Kak Nabila juga tersentuh. Betul, karena Putri tuh ketika menyampaikan itu dengan hati. Dan terasa sekali isi makna dari apa yang disampaikan ya. Betul, betul. Masya Allah luar biasa. Dan sampaikan sesuatu sedikit saja supaya semua orang juga di kondisi apapun bisa memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan bercita-cita setinggi mungkin. Percayalah suatu saat mimpi kita akan jadi nyata. We are able, we are capable, and we are equal. Waduh. Dan satu nih yang Putri. Terus apa lagi buat apa? Buat teman-teman Hafiz dan Hafizah semuanya, semoga selalu semangat menghafal Qur'annya dan insya Allah ahli surga semuanya. Amin. Dan ada satu hal, kalau kita ada kekurangan daripada insecure, ubah insecure jadi bersyukur. Terima kasih. Putri tunggu di sini Put ya. Karena biar terima kasih boleh makasih, kembali Kak ke tempatnya. Kak Putri, kita ngobrol sedikit boleh ya? Boleh dong. Boleh. Kak Putri. Ya. Boleh dibahas gak sih supaya tahu kan Kak Irfan tuh ketemu dengan teman-teman, maaf yang tunanetra tuh ada berbagai macam faktor tuh. Ya. Ada yang karena kecelakaan, jadi awalnya bisa melihat, kecelakaan tabrakan atau apa tidak bisa melihat. Yeah. Ada lagi yang karena panas tinggi waktu kecil, gitu step dan lain-lain. Soal penanganan, kemudian tunanetra. Yeah. Boleh tahu, adik-adik di rumah juga mau tahu, kok Kak Putri ceritanya gimana Kak? Nah jadi Kak Putri itu lahir 6 bulan 18 hari, jadi prematur. Iya. Terus? Jadi 3 bulan di inkubator, dokter bilang ke mama sama papa ada salah nih di matanya. Karena mama sama papa tuh ngelihat kok kayaknya nih anak gak respon lagi sama respon, cahaya. Soalnya awalnya ngerespon. Oh sebentar. Ketika lahir prematur, matanya itu masih merespon? Matanya respon, kan yang belum matang kan cuma paru-paru tuh. Iya, yang belum matang paru-paru tapi mata sudah berfungsi. Matanya udah berfungsi. Terus? Biasanya kan kalau katanya tuh kalau kita kena cahaya kan matanya ikutan gerak. Ada reaksi? Ada reaksinya, kalau Putri gak ada. Nah jadi kata dokter kemungkinan katarak nih gitu. Terus di akhirnya dibawa ke Singapura tuh langsung. Usia berapa itu? 3 bulan. Jadi penyebabnya ternyata retinopathy of prematurity, ROP gitu. ROP. Dokter bilang ada sih kemungkinan untuk 50% yang sebelah kanan, yang di sebelah kiri 25. Jadi yang sebelah kanan yang dioperasi, tapi nothing works gitu. Jadi enggak berhasil. Jadi Putri enggak punya memori untuk untuk melihat, jadi Putri rasa ini memang udah normal gitu. Jadi sampai 3 tahun mama papa tuh terus berobat. Berusaha bagaimana caranya? Iya, cuma Putri bilang udah stop aja gitu. Emang Putri sakit apa gitu Putri bilang. Karena Putri tidak pernah merasakan bagaimana bisa melihat itu. Tapi yang heran kan Putri juga pencipta lagu. Betul. Ya. Putri tuh bisa menciptakan lagu dengan misal Merah Delima, Indahnya Matahari, bahkan yang Putri ciptakan lagu buat almarhum ayah Kak Irfan, itu juga kan ada langit. Ada langit. Maaf ya, kan Putri tidak melihat itu semua. Nah, nggak melihat bukannya berarti kita nggak tahu langit itu indahnya seperti apa. Karena kan Putri bisa membaca buku, Putri bisa dengar ceritanya orang-orang. Or Putri juga bisa searching sendiri gitu kan. Jadi Putri tahu deskripsinya, oh kalau senja itu seperti ini, warnanya jingga gitu. Meskipun sebenarnya Putri juga nggak tahu jingga itu apa. Or gelap amat terang itu Putri juga nggak tahu. Tapi at least Putri tahu, oh indah itu yang dimaksud adalah seperti ini gitu. Maaf kalau boleh tahu, pernah ada rasa protes, Allah kenapa aku diberi seperti ini, pernah ada gitu enggak? Justru bersyukur. Kenapa? Karena kan berarti dosanya dihilangin satu dari mata. Masya Allah. Putri pakai jilbabnya tuh kapan sih?
2020 waktu pandemi. Gimana prosesnya? Itu mungkin hidayahnya lewat situ ya. Jadi di 2020 itu kan virus bisa datang dari mana aja, bahkan lewat rambut. Dan Putri kan juga alhamdulillah banyak acara dan rambut itu sering dicatok. Jadi Putri mikir daripada rambut Putri dicatok sering-sering terus rusak atau misalnya kotor ada kena virus, kenapa gak dipakein hijab aja? Dan pakai hijab itu bikin Putri lebih ngerasa nyaman, lebih ngerasa terlindungi. Pokoknya Putri ngerasa memang mungkin hidayahnya lewat pandemi. Mama papa bilang nanti kalau pakai hijab jangan dilepasin lagi gitu. Coba dimantepin dulu. Akhirnya Putri coba, Putri pakai. Ini alhamdulillah Putri udah nyaman. Insya Allah Putri istiqomah gitu. Dan tidak mengurangi dan membatasi untuk berprestasi, betul? Betul, betul banget. Ya. Terus ngaji, kamu belajar ngajinya gimana sih? Putri dengerin lewat audio Murotal. Oke. Dan kan dan juga baca. Apa namanya Braille itu kan? Dulu Putri juga sempat ada gurunya. Cuma gurunya udah meninggal. Jadi dulu sempat diajarin terus setoran gitu. Di depan Putri kan ada Al-Qur'an Braille. Coba Putri satu baris aja coba. Saya pengen lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ Salamun hiya hatta matala'il fajr. Allahumma rahmna bil Qur'an. Masya Allah. Put, tahun 2003 kemarin alhamdulillah dunia melihat Putri. Iya, 2023. Kalau boleh tahu, terakhir nih pertanyaan. Apa doa yang Putri panjatkan selama ini? Ya Allah, bimbinglah Putri selalu di jalan-Mu, tuntunlah Putri selalu, dan berikanlah Putri apa yang terbaik dari sisi-Mu. Terbaik dari sisi-Mu, karena kadang-kadang kita merasa terbaik seperti apa, Allah yang Maha Tahu ya. Ya, sesuatu yang kita kira baik, belum tentu itu yang terbaik untuk kita dari Allah. Jadi Allah itu bukannya tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah itu menunggu waktu yang tepat untuk kita siap. Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk Putri Aryani. Apapun yang diucapkan selalu penuh dengan makna. Putri terima kasih ya. Terima kasih. Nanti Kak Irfan minta juga Putri kasih tantangan untuk para peserta nanti ya. Apakah Putri sudah siap? Insya Allah siap. Wassalam. I really enjoyed that. I was so fixed and concentrating on this. She is such an inspiration. I'll just use that word again, inspiration. You know, if there was more people in the world like Putri, the world would be a better place. Now, I mean that not musically, it doesn't have to be musically, just Putri Aryani's mindset is so, so good. You can see she's such a great young lady, you know, just an inspiration to everyone. She should be, you know, it doesn't have to, like I said, it doesn't have to be musically, just the way she thinks, the way, you know, she's so grateful for everything. She doesn't look on the negative side of things, you know, she's just grateful. And that to me, that's inspiration, you know, she's so talented as well, but great video to watch. Gives us a little bit more insight into Putri Aryani, her personality, what she thinks, and stuff like that. And it just, yeah. After watching this, I respect Putri even more. So anyway, go and check her catalogue out. Go and subscribe to her. I think she's absolutely amazing. I'll always support her myself. So anyway, I am out of it. Thank you very much for watching. Take care. Keep smiling. Stay positive, people. See you on the next one. Peace out.